Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, berjumpa lagi kita pada kelas sesi yang kedua. Jadi kelas sesi yang kedua dan ketiga akan dijalankan berdasarkan YouTube. Baik. Okay. Dan untuk yang bab ini saya akan cover untuk kelas yang minggu lepas, iaitu bab yang kedua. Okay. Pada minggu lepas saya bercuti dan pada minggu ini saya kembali bertugaslah untuk selesaikan topik kedua tentang apa pemikiran sains dan teknologi. Baik. Boleh saya mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkenaan bab kedua ini mengenai tajuk agama dan pemikiran sains dan teknologi. Jadi dalam bab ni akan dibincangkan tentang sumbangan setiap agama ataupun hubungan setiap agama dengan pemikiran sains dan teknologi. Okey, dalam bab yang pertama, dalam sini menerangkan tentang agama yang amat mementingkan budaya ilmu dan menyeru semua penganutnya menjauhi kejahilan ataupun tidak tahu kebodohan dan sebagainya. Okey, antara jalan utama adalah untuk mendapat ilmu adalah melalui pendidikan. Okay. Dalam agama, seseorang itu amat dituntut untuk belajar dan memahami setiap cabang ilmu yang ada di muka bumi ini. Okay. Dan syarat untuk setiap mempelajari setiap ilmu adalah mestilah satu ilmu itu bermanfaat dan tidak bercanggah dengan prinsip agama. Dalam agama Islam, kita ada dua ilmu lah contoh. Satu ilmu fardu ain iaitu ilmu agama dan yang kedua adalah ilmu fardu kifayah iaitu ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama seperti ilmu engineering, ilmu psikoputer dan ilmu kedoktoran. Baik. Walau bagaimanapun terdapat salah faham dalam kalangan masyarakat terhadap pengajian ilmu sains ataupun direbus sebagai ilmu sekular atau ilmu keduniaan. Okey. Dan kenapa terjadi salah faham itu adalah kerana kesan daripada pandangan yang bahagikan ilmu kepada ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi kedua pembahagiannya adalah kurang tepat dan perlu diubah kerana membawa beberapa kesan negatif. Okey. Bila dibahagikan antara dua iaitu ilmu agama dan ilmu dunia, maka adalah unsur negatif. Sedangkan kedua-duanya ilmu ni semua ilmu adalah bermanfaat. Bukan saja ilmu agama saja yang bermanfaat, ilmu dunia pun tetap bermanfaat untuk kita hidup, untuk bekalan di akhirat atau bekalan di alam sana adalah ilmu agama, dan untuk hidup di dunia adalah bekalan dengan ilmu ilmu alat ataupun ilmu ilmu dunia. Okey, dan itulah sebab dalam Islam dibahagikan kepada ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Baik. Apabila terjadi pembahagian ini apabila masyarakat salah faham tentang pembahagian ilmu agama dan ilmu dunia, antara kesannya adalah taksub dalam pengajian agama dan benci kepada pengajian ilmu sains dan kemudian memperlekehkan golongan agama yang dilihat ketinggalan zaman dan juga orang lain, orang dalam bidang agama memperlekehkan pula golongan saintis yang dilihat berfikiran sekular dan sebagainya. Okey, antara isu yang saya bawa adalah isu vaksin. Okey, ada yang terima. Okey, ada juga yang tidak terima. Antara hujah yang tak terima adalah daripada farma lah apalah kan. Okey. Itu pandangan yang tidak tepatlah, sedangkan Islam ataupun agama menyeru setiap tindakan yang boleh menyelamatkan nyawa dan terbukti bermanfaat kepada manusia. Okey. Jadi seperti yang mana saya katakan tadi, pembahagian ilmu yang tepat adalah membahagikan kepada dua, iaitu ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni semua orang kena tahu. Okey. Ilmu fardu kifayah tu dalam komuniti tu mesti ada orang yang pakar tentang satu-satu bidang seperti engineering, kedoktoran, sejarah dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan tanggungjawab individu lah. Okey. Dan pembahagian tersebut merupakan satu cabang dalam ilmu sains yang asalnya bersifat fardu kifayah boleh bertukar kepada fardu ain, iaitu apabila terdapat keperluan yang mendesak.
dan boleh memudaratkan jika tidak dipelajari oleh masyarakat. Jadi hukum tu boleh bertukar jika tiada orang yang pakar. Bahkan kalau tiada orang yang yang belajar tentang fardu kifayah dalam satu-satu komuniti, jika ada apa-apa masalah, seluruh komuniti itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu tidak hantar orang untuk belajar tentang ilmu fardu kifayah? Okey. Kemudian kita pergi alih kepada konsep ilmu dan ketamadunan. Okey, secara amnya, secara umumnya, manusia itu adalah golongannya ataupun makhluk yang berakal. Okey. Dan akal ni yang dimiliki oleh manusia ni, yang pertama adalah membezakan antara yang baik dan buruk. Okey. Dan fungsinya adalah akal beza dengan haiwan. Di sinilah keupayaan manusia untuk berfikir, untuk membezakan antara baik dan buruk, membezakan antara haiwan. Haiwan memiliki otak tapi tidak memiliki akal. Okay. Kemudian dalam definisi ilmu, jadi kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan ilmu. Okay. Dan secara ringkasnya, ilmu adalah bermaksud kepada knowledge dan sains. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu sebagai tahu, pengetahuan, kepandaian. Kalau knowledge, pengetahuan. Okey, secara etimologi ataupun secara bahasa, ilmu berasal daripada perkataan Arab iaitu alima ya'lamu ilman. Okey. Alima ain lam mim. Kalau alim itu orang yang berilmu. Ilmun ataupun ilmun adalah ilmu. Dan mengikut Nakib Al-Attas, dalam mendefinisikan ilmu secara terminologi, ilmu maksud ketibaan satu makna hasil daripada maklumat yang benar ke dalam diri seseorang. Dan autoriti ilmu adalah di bawah kekuasaan Allah sebagai sumber sebenar ilmu. Ilmu itu adalah milik Allah SWT dan kita hanya dibekalkan dengan sebahagian kecil daripada ilmu. Secara perumpamaan analoginya, lautan yang luas adalah ilmu di dunia ini dan kita hanya memiliki satu titisan ataupun beberapa titisan daripada ilmu Allah yang luas. Okey, dari segi falsafah ataupun filosofi, ilmu merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakan daripada yang lain. Dan ikut ni, Dujun Surya Sumantri mengatakan ciri-ciri ilmu itu didasarkan kepada tiga jawapan. Iaitu apakah yang ingin kita ketahui, bagaimana kita tahu, apa nilai pengetahuan tersebut kepada kita. Jadi di sini ada tiga pembahagian dalam falsafah, iaitu ontologi. Iaitu bagaimana, apa yang kita ingin tahu. Okay. Yang kedua masuk kepada epistemologi. Bagaimana kita dapat ilmu tu. Dan yang ketiga, nilai ilmu itu merujuk kepada aksiologi, iaitu teori nilai dalam falsafah. Kemudian itu dalam Islam. Kemudian dalam kalangan masyarakat Barat, ilmu itu adalah semata-mata kegiatan yang bersifat akal. Daripada pemikiran manusia lahirnya ilmu. Okey, baik. Di sini kita akan pelajari tentang peranan Islam, okey, dalam ilmu ataupun pendidikan. Yang pertama, Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan. Tak ada pun satu ulama Islam yang hanya fokus kepada akhirat saja, hanya fokus kepada ilmu agama saja. Ia menyuruh manusia mendalami segala jenis ilmu. Kalau kita tengok Avicenna, Ibn Sina, dia bukan ilmu agama saja tapi dia juga masuk dalam ilmu kedoktoran. Kalau tengok Ibn Khaldun, dia bukan hanya dalam bidang agama tapi juga dalam bidang sejarah. Muqaddimah Ibn Khaldun. Baik. Kemudian Islam meletakkan martabat ilmu pengetahuan tertinggi adalah mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Jadi matlamat ilmu atau kita belajar adalah untuk memperoleh keridhaan Tuhan. Baik, secara kesimpulannya, ilmu
adalah satu sistem yang boleh menghasilkan kebenaran. Di sini apa yang saya nak sebutkan, ilmu tu ada banyak cabang. Baik, ada ilmu yang baik, ada ilmu jahat. Untuk kita takrifkan, ilmu yang benar adalah ilmu tu mesti yang benar, yang baik. Kemudian boleh meningkatkan, memajukan diri diri manusia itu sendiri. Ilmu yang buruk tidak dikira sebagai ilmu pengetahuan yang sebenarlah. Kemudian kita tengok dalam peranan agama dalam ilmu. Jadi di sini kita akan tengok semua peranan masuk daripada Islam sampailah kepada Hindu, Cina dan sebagainya. Okey. Jadi yang kita belajar tentang Islam, apa peranan, apa sanjungan Islam ataupun apa peranan Islam dalam ilmu agama. Macam mana Islam memartabatkan ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita akan pergi terus contoh kepada ilmu agama Hindu, Buddhism dan Cina lah. Okey. Jadi untuk sini kita akan tahu antara peranan yang dimainkan oleh agama dalam ilmu adalah memperluas pandangan semesta. Kemudian mengintegrasikan akidah syariah dan akhlak. Kemudian menyeimbangkan antara kerohanian, rasional dan emosi. Ini peranan Islam dalam ilmu atau peranan agama Islam dalam ilmu. Baik. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, ini adalah aktiviti berkumpulan yang kamu perlu submit dalam e-learning. Okey. Saya dah berikan link, jadi kamu perlu terus submit dalam e-learning. Dan berdasarkan aktiviti berkumpulan, kamu perlu bincangkan peranan agama tersebut dalam sains menurut perspektif Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Boleh pilih mana tajuk yang kamu nak dan kamu huraikan dari aspek penerimaan dan penolakan konflik antara sains dan agama. Saya bagi contoh dalam Islam, antara penerimaan terhadap sains dan penolakan terhadap sains. Golongan mana yang menolak, golongan mana yang menerima. Kemudian ada konflik antara sains dan agama. Mana satu yang didahulukan, mana satu yang tidak didahulukan. Adakah semua tu menerima konsep sains dan agama. Okey. Kalau macam Kristian, mana satu yang adakah agama tu disekalikan dengan sains ataupun sains tu dikecualikan daripada agama. Macam Islam dia ada fardu ain, fardu kifayah. Okey. Dua-dua tu boleh diterima dalam konteks yang masing-masing. Okey. Baik, itu aktiviti yang pertama. Okey, selesai bab Islam tadi, jadi kita masuk kepada pemikiran sains dalam Hindu. Okey. Upanishads adalah koleksi kitab agama dan falsafah yang ditulis di India. Okey. Ketika mana masyarakat India mula mempersoalkan perintah agama Veda tradisional. Jadi dalam kitab Hindu ni, Upanishad ni dia menjurus kepada pemikiran yang lebih filosofik, yang lebih bersifat falsafah. Okey. Jadi persoalan roh agung dalam kitab ini merangkumi prinsip karma, moksha dan samsara yang menjadi semakin dominan. Dan kehidupan manusia dikaitkan dengan samsara dan juga dikaitkan dengan proses kelahiran semula, reincarnation dan kebebasan abadi. Jadi kita pergi ke satu-satu, ya, apa maksudnya? Okay, karma adalah tindakan seseorang dalam keadaan kewujudan sekarang dan sebelum yang dilihat menentukan nasib mereka pada masa hadapan. Dan moksha bererti pelepasan atau kebebasan daripada ikatan dunia dan putaran reinkarnasi atau punar bawah kehidupan. Manakala samsara adalah kitaran kematian dan kelahiran semula yang mana kehidupan material dunia adalah terikat. Manakala last kali dharma adalah keseluruhan proses memisahkan diri daripada samsara iaitu kitaran kematian dan kelahiran semula dan mencapai moksha. Moksha itu ikatan daripada duniawi dan putaran reinkarnasi mencapai moksha yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Baik.
Jadi dalam agama Hindu, okey, kebebasan abadi dicapai melalui jana marga, iaitu pembebasan dengan cara ilmu pengetahuan, iaitu karma marga, iaitu melalui perbuatan baik, karma yang baik, kemudian bhakti marga, iaitu pendekatan dengan cara meningkatkan hubungan kerohanian dengan rasa kasih yang tinggi terhadap Tuhan. Baik. Jadi dalam agama Hindu pun ada menitikberatkan tentang ilmu pengetahuan. Berperanan dalam menyuruh penganutnya berilmu pengetahuan untuk mencapai kebebasan abadi, jenana marga. Baik, kemudian dalam pemikiran Confucius. Okey. Confucius sering dicirikan sebagai sistem falsafah sosial dan bukan agama. Okey. Namun dalam Confucius ada prinsip lima hubungan dan konsep lima nilai. Apa konsepnya? Kita tengok prinsip lima hubungan. Yang pertama, hubungan pemerintah dengan rakyat, bapa dan anak lelaki, suami isteri, abang dan adik lelaki dan rakan sesama lelaki. Okey, kemudian kita pergi pada konsep lima nilai. Lima nilai adalah baik hati, adil, sopan, bijaksana dan taat. Ini secara tidak langsung yang menyuruh kepada apa, mencari kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan sebagai apa yang akan dapat bila kita jadi orang yang berilmu. Kemudian kita tengok pula pada pemikiran sains dalam Bible. Okay, kalau Bible adalah kitab suci bagi penganut Kristian. Okay, dalam Bible ada gabungan Old Testament dan New Testament. Kemudian dalam agama Kristian, hubungan antara sains dan Kristian dapat dikenal dalam dua bentuk, iaitu penjelmaan diri Tuhan dalam Books of Nature, iaitu alam, dan juga Books of Scripture, iaitu dalam penulisan. Menurut Augustine, Book of Nature lebih mudah difahami dan dihayati secara langsung berbanding Book of Scripture yang perlukan kepada celik huruf. Jadi untuk memahami pemikiran sains dalam Bible, teori alam ataupun alamnya lebih mudah difahami berbandingnya penulisan yang perlu kepada celik huruf. Menurut pengkaji Bible, ada beberapa teori saintifik dalamnya seperti teori Big Bang dan teori evolusi. Seperti alam semesta ada permulaan, kemudian dikawal oleh hukum-hukum alam. Dan kemudian sungai dan mata air berasal daripada air yang tersejat daripada lautan dan sumber lain, lalu jatuh balik kepada bumi. Kemudian gunung ganang timbul dan tenggelam. Itu antara teori-teori saintifik yang ada dalam agama Kristian. Kemudian seterusnya ada apa, kebersihan melindungi kesihatan. Okey, kemudian ada pemikiran sains dalam Al-Quran. Okey. Kalau dalam Al-Quran, bagi umat Islam, dalam tu banyaklah teori-teori sains seperti dalam bidang biologi tentang manusia. Okey, macam mana manusia diciptakan, macam mana manusia terjadi dalam rahim. Kemudian astronomi, meteorologi, botani, zoologi dan kosmologi. Okey, jadi Al-Quran tu bukan hanya kitab agama ataupun kitab manual untuk umat Islam, tapi dia juga ada tentang dia punya konsep sains ataupun teori-teori sains ataupun pemikiran, okey, unsur saintifik dalam Quran. Baik. Yang paling mudah sekali bila kita tengok tentang Quran ini, dia ceritakan tentang perjalanan ataupun pengalihan daripada siang ke malam. Okey, dan perjalanan bumi ataskan orbitnya, itu adalah unsur sains yang terdapat dalam Al-Quran. Baik. Jadi antara semua agama tadi, tak ada satu pun yang meninggalkan terhadap tuntutan kita untuk berilmu, dan setiap dalam tu ada dia punya teori-teori
sains di dalam di dalamnya, ada pemikiran sains di dalam setiap setiap agama. Jadi merujuk kepada kesepaduan ilmu, ini menunjukkan kepada setiap ilmu, setiap bidang agama ada dia punya mendorong umatnya supaya berilmu. Bukan hanya ilmu agama tapi kepada ilmu-ilmu yang yang lain. Jadi dalam Islam tegahan apa tu dia punya suruhan untuk berilmu itu sudah sudah qat'i ataupun sudah pasti, jazam pasti. Okey, untuk berilmu iqra, baca. Okey. Dalam wahyu pertama suruh baca. Jadi baca itu adalah satu kaedah untuk mendapatkan mendapatkan ilmu. Dan kemudian tuntut ilmu adalah satu kewajipan. Dan begitu juga dengan hukum, ilmu fardu ain itu merujuk kepada ilmu agama dan ilmu fardu kifayah merujuk kepada ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama. Okey, dengan ilmu seorang dapat menjauhkan diri daripada kejahilan. Dia akan satu darjat yang lain daripada orang yang tidak tidak tahu. Itu janji Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah. Kitab Quran surah ke-58 ayat ke-11. Sesungguhnya Allah meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat daripada orang yang lain. Kemudian kita tengok pula pada Islamisasi sains. Jadi merujuk kepada Islamisasi sains, dia merujuk kepada kita mengislamkan sains tu. Jadi pemikiran ini telah dinyatakan oleh orang ramai seperti Said Naqib Al-Attas, Ismail Faruqi dan begitu juga saintifik barat. Di antara usaha yang pernah dilakukan adalah oleh Maurice Bukeli, okay, dan merujuk kepada Quran dan sains, Bible and the Quran and Science. Dia telah membandingkan fakta saintifik dalam Quran dan dan Bible. Itu antara usaha Islamisasi sains. Jadi mengkaji setiap pemikiran yang ada di di dalam kitab-kitab agama. Baik, apa rasionalnya Islamisasi sains ni? Sejarah perkembangan sains merakamkan dengan jelas bahawa sains dipengaruhi paradigma. Sains yang berkembang dalam tamadun Islam berkembang berlantaskan paradigma tauhid, iaitu melahirkan saintis yang bertakwa. Sebab itulah kita bila satu macam untuk motor UTM sendiri, kerana Tuhan untuk manusia. Jadi apa yang dipelajari adalah untuk memberi sumbangan. Adalah yang kita pelajari adalah kerana Tuhan dan untuk menumpahkan kembali pengetahuan kita kepada kepada masyarakat ataupun kepada manusia, dan natijahnya adalah untuk kita dapat keridaan Tuhan kembali. Kemudian dalam agama Islam kajian dilakukan dengan nama Tuhan. Setiap perkara adalah dengan nama Tuhan dan aktiviti sains adalah nama Tuhan. Kemudian seperti contoh dalam bidang optik, okay, adalah merujuk kepada hubungan Al-Quran tentang cahaya. Apa yang diterangkan Al-Quran diterjemahkan hingga melahirkan bidang optik itu sendiri. Kemudian Al-Jabar, okay, dalam bidang faraid, trigonometri, dalam bidang haji, puasa dan solat, geologi dan arkeologi daripada sejarah-sejarah umat terdahulu. Dan semua yang berkaitan itu lahir daripada kitab wahyu itu sendiri. Jadi usul saintifik dalam kitab wahyu seperti Quran memang tidak dapat dinafikan. Okay. Kemudian gagasan perislaman ilmu bermula pada kurun ke-20 dan dipegiatkan oleh semua ahli akademik. Di sini di Malaysia dasar sains juga sedang dibina untuk memacu paradigma untuk pembangunan yang yang sepadu. Jadi untuk tujuan itu dibina falsafah pendidikan negara pada 1988. Ini yang jelas menerangkan tentang aspek rohani selain kecemerlangan dan intelek dalam rangka rangkai kata falsafah tersebut.
Jadi kalau kamu pernah tengok kepada falsafah pendidikan negara atau falsafah pendidikan kebangsaan, di situ ditulislah berkenaan dengan untuk mendapatkan manusia yang yang sempurna, okay, complete person, istilahnya. Jadi manusia yang sempurna daripada aspek ilmu, rohani, jasmani dan juga emosi. Itu semua tu, itu dasar falsafah pendidikan negara untuk mendapatkan semua orang tu. Kemudian barulah dia akan kembali kepada Tuhan, kemudian kembali pada keluarga, masyarakat dan seterusnya melahirkan masyarakat yang sejahtera. Jadi sebagai kesimpulannya dalam bab ini, okey, Islam ataupun agama Islam adalah satu ajaran yang lengkap dan menyeluruh kerana mengambil perhatian terhadap segala aspek kehidupan. Bukan hanya ibadah, tetapi termasuk juga unsur-unsur sains. Kemudian perspektif Islam terhadap kehidupan adalah luas dan bermakna. Bukan hanya perlu mempelajari ilmu agama, tapi juga ilmu sains pun perlu dikuasai. Jadi dalam slide ini bukan hanya untuk menunjukkan tentang agama lah, bukan hanya nak menunjukkan tentang agama Islam saja, tapi ada juga peranan-peranan ilmu-ilmu lain dalam pemikiran sains dan teknologi. Tapi secara umumnya dibincangkan agama Islam untuk menunjukkan macam mana satu agama tu boleh relate dengan pemikiran sains dan teknologi. Jadi untuk bagi kamu lihat dengan lebih jelas, ada tugasan berkumpulan yang kedua. Jadi kamu perlu bincangkan peranan agama dalam aktiviti sains dan teknologi berikut. Okey. Bukan hanya Islam sahaja, kamu perlu bincangkan daripada aspek agama lain seperti Hindu dan Buddhism ataupun Confucius. Okey, tentang aspek vaksinasi, pemindahan organ, pembedahan plastik dan kosmetik, big data, IR4.7 dan life itu ataupun story. Okey. Jadi kalau ada yang tak ada kumpulan yang lebih yang tak dapat tajuk daripada 5 ni, boleh tambah lagi. Okey, boleh tambah lagi. Contoh kamu nak ambil apa? Tajuk yang ke-6. Ada 6 kumpulan kan? Okey, 6 bank sperma contohnya. Dan 7 kumpulan AI. Ini ada tajuk-tajuk yang boleh kamu cadangkan. Kalau nak ambil yang ni pun dialu-alukan, kalau nak tambah lagi pun boleh. Jadi hanya cuma bab ini saya nak tahu peranan setiap agama ataupun apa teori dalam agama tersebut tentang setiap isu yang ada, yang telah setiap isu yang ada dalam zaman sekarang, okay, zaman kemajuan sains dan teknologi. Jadi kamu mampu tak relate antara setiap isu-isu berkenaan ni dengan agama. Jadi di situ kamu akan nampak betapa relate-nya agama dengan sains. Tak ada agama yang agama yang menafikan kemajuan sains dan teknologi. Cuma bagaimana untuk berinteraksi dengan kemajuan kemajuan semasa. Okey. Baik. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jadi selepas kamu mendengar video ini, kamu boleh teruskan dengan assignment dan apa-apa soalan boleh kamu ajukan di grup WhatsApp ataupun di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.